Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, dulur-dulurku. Pada hari Selasa, tanggal 23 Januari, saya masih ready. Totalnya 8 ekor stok baru bibitan pada jantan. Dari yang kelas ekonomis hingga yang superan ada semua. Ini sudah habis saya mandikan, sudah kelihatan kandang bersih. Tentunya dijamin sehat dan tanpa cacat, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, mohon dibantu di like, comment, and subscribe. Biar channel YouTube saya semakin maju lagi di dunia persapian, tentunya di pedet jantan, teman-teman. Insya Allah gratis kirim Jateng Jatim maupun Jabodetabek. Untuk hasil bolang kali ini lumayan super-super dan harganya pun cukup ringan dibandingkan dengan yang kemarin. Harganya cukup ringan sekarang, teman-teman. Mari kita langsung saja simak satu persatu untuk spek dan harganya. Dari yang pertama ini ada jenis Simmental Marlboro, warnanya merah marun, ada putihnya di punggung. Ini dugul sama tanduk, teman-teman. Untuk usianya 5 bulanan. Untuk tinggi badan sekitar 1,3 meter, 1,5 meter. Tapi sapinya ini cukup bagus. Bisa dibilang super. Dilihat dari postur dan kaki-kakinya ini sangat kokoh. Bisa diamati dulu. Kaki belakang batok. Ekoran merit, teman-teman. Bokong simok. Calon leher beton. Kakinya yang depan ini juga badok, cukup besar-besar. Alat kelamin pendek. Bagian kepala ini cukup porep. Harganya pun cukup ringan, cuma di angka 12.800 saja untuk yang pertama ini, berjenis Simmental Marlboro merah marun. Potensi jumbo, teman-teman, bisa diamati sekali lagi. Lanjut, nomor 2 ini ada jenis Simmental. Untuk usianya sama 5 bulanan. Sapinya cukup bagus, udah nyusutin. Udah cukup umur, ini usia 5 bulanan juga. Untuk tinggi badan ini 1,5 meter. Untuk spek sapinya bisa kita amati dari kaki-kaki belakang. Kaki depan itu bisa diamati. Makanya juga lahap. Kepala kotak, bertanduk kecil. Calon leher beton juga. Harganya juga cukup ringan ini. 12.800, dua ekor bisa milih. Mau milih yang Simmental Marlboro atau yang Simmental Marun nomor 2, harganya sama soalnya. 12.800-an, teman-teman. Lanjut, nomor 3 ini ada jenis Cross. Simmental Cross dengan Limousine, usianya 5 bulanan setengah. Sapinya udah cukup umur, udah mandiri banget. Dugul sama tanduk, bisa diamati dulu. Dari kaki-kakinya cukup bagus. Kelas ekonomisan ini, teman-teman. Alat kelamin pendek, kaki depan itu. Kepalanya. Bagian dada itu bisa diamati. Pantatnya juga semok, ekoran pendek. Harganya cuma 12.800 juga ini, 3 ekor sama harganya. Bisa milih atau borongan juga boleh. Untuk usianya lebih tuaan ini, 5 bulanan setengah. Untuk tinggi badan 1,6 meter ini. Udah cukup umur sapinya. Lanjut, nomor urut
4 ada jenis simental agak sarolis. Ini usianya 5 bulanan setengah. Untuk tinggi badannya 1 meter 8. Ini sapinya cukup panjang tinggi. Jugul 4 tanduk. Untuk spek sapinya bisa kita amati dari kaki-kaki dulu. Kakinya juga bagus, badok. Alat kelaminnya pendek itu, teman-teman. Kaki depan ini istimewa, cukup besar dan tembus putih. Bagian kepalanya juga gandeng. Harganya pun cukup ringan, cuma di angka 13.800-an, teman-teman. Untuk yang nomor 4 ini berjenis simental super. Ekoran merit, bokong simok. Harganya cuma 13.800 aja untuk yang nomor 4 ini, teman-teman. Lanjut yang nomor 5, ada jenis simental Marlboro cross limosin. Ada campurannya limosin ini, teman-teman. Warnanya merah marun, merah pekat. Usianya 6 bulanan, bisa diamati. Dari kepalanya juga form sekali. Makanya juga lahap, bertanduk kecil. Kaki-kakinya lumayan pajek-pajek. Alat kelamin pendek. Bagian kaki belakang itu bisa diamati. Potensi leher beton, teman-teman, bisa diamati itu. Sapinya istimewa. Bagian pantat juga semok super gede-gede, ekoran merit. Sapinya sangat istimewa, teman-teman, bisa diamati itu, makanya juga lahap. Harganya cuma 16 juta. Nego dikit untuk yang nomor 5 ini, berjenis simental Marlboro cross. Sapinya istimewa, dijamin super duper dan tanpa cacat. Lanjut tuh yang nomor 6, ada jenis simental super Jos Gandos ini, dugul lama tanduk. Untuk usianya 6 bulanan, sapinya sangat istimewa. Makanya juga dokos sekali itu, bisa diamati. Prospek 1 ton up, teman-teman. Dilihat dari postur dan kaki-kakinya cukup kokoh. Badok, kaki petung, itu bisa diamati. Istimewa sapinya, gagah sekali. Untuk alat kelamin juga pendek, itu dada depan itu lebar. Kaki-kaki tembus putih semua, bisa diamati. Kaki depan ini oke, mantul. Kepalanya juga kepu. Dada depan lebar, teman-teman. Bagian pantat juga semok super gede-gede, ekoran merit. Untuk tinggi badannya ini sekitar 1 meter 8. Untuk harganya ini 15.500, teman-teman. Sapinya istimewa, potensi 1 ton up. Untuk yang nomor 6 ini, lanjut yang nomor 7 ini, ada jenis simental lagi super dugul. Usianya juga 6 bulanan. Sapinya cukup istimewa. Posturnya bisa diamati, cukup gandeng. Untuk kaki-kaki cukup bagus, berkaos kaki. Untuk belakang tembus putih, alat kelaminnya pendek. Kaki depan ini juga kokoh, kaki petung. Kepalanya juga porom sekali. Mata panda. Dada depan lebar. Untuk bokong nggak kalah tebal dengan yang nomor 6. Calon leher beton itu bisa diamati. Harganya 15 juta saja, selisih 500 dengan yang
nomor 6. Istimewa hasil bolang hari ini dan harganya cukup ringan-ringan dibandingkan dengan yang kemarin, teman-teman. Bisa diamati sekali lagi untuk penampakan sapinya. Lanjut yang terakhir, nomor 8, ini ada jenis simental marun, ada putihnya di punggung. Sapinya cukup bongsor, untuk usianya 7-8 bulanan. Untuk tinggi badan sekitar 1 meter 13. Sapinya istimewa ini, dugul tanpa tanduk. Bisa diamati dulu dari belakang. Pantatnya juga semok, super gede-gede, ekoran merit. Dada depan ini istimewa lebar. Potensi jumbo ini. Kaki-kakinya juga bagus, batok. Alat kelamin pendek. Kaki depan ini kaki petung istimewa. Tembus putih semua. Bagian kepalanya bisa diamati. Kepu sekali. Untuk harganya cuma 18.500, teman-teman. Untuk yang terakhir ini berjenis simental, ada putihnya di punggung itu. Potensi 1 ton up, insya Allah ini tergantung perawatannya juga. Warnanya juga dapat, ganteng, komplit ini. Istimewa sapinya. Jus, teman-teman. Bagi yang videonya kurang jelas, bisa langsung hubungi di nomor WA saya di 0858-7983-6907. Atau mau cek langsung ke kandang juga bisa, yang beralamat di Desa Ambletukan, Sumurarum, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Dari Pasang Gerabak sekitar 1 kiloan. Rumah saya pinggir jalan raya persis. Siap bantu kirim-kirim juga. Jateng, Jatim maupun Jabodetabek, insya Allah gratis kirim. Satu ekor pun kami siap melayani. Borongan pun juga siap. Monggo di order stok baru ready 8 ekor. Dijamin super duper dan sehat tanpa cacat. Harganya pun bersahabat, teman-teman. Oke, cukup sekian dulu review stok hari ini. Semoga bermanfaat memberikan tentang hasil bolang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.